Pelayanan Parisada Hindu Dharma Indonesia Provinsi Banten dan juga pelantikan Ketua Paruman Waloka Parisada Hindu Dharma Indonesia Provinsi Banten untuk periode 2022 sampai 2027. Kepada Bapak Ida Bagus Alif Brahmaja dan Bapak Anak Agung Gede Anom Suwarta, kami persilakan. Yeah.
Rohani yang cintai dan terbanggakan. Atas asuh Ketua dan Berahi Desa yang berkuasa, tentu kita diberi kenikmatan, berkah, dan kesehatan. Dan juga pada hari ini, Nasobara, kita telah menyelesaikan beberapa satu yang kelima, di mana kehadiran Pak Ketua Bikin Kuala Sudut luar biasa, terus semua darat, karena dengan kesibukan beliau telah membawa waktu untuk kita semua sehari penuh. Sementara di dua sidang, pimpinan sidang bisa cepat selesai. Pertama, untuk kita mengucapkan terima kasih kepada ketua dan seluruh panitia yang telah melaksanakan Pemirsa 25 dengan Pak Ketua dan Ketua. Dan tentu berkat kita semua. Tentu dikiram secara pribadi Ayu Abil, Ya Sopi, yang sampaikan bahwa ini adalah bahasa sononya yang amanah diberi tugas untuk ngayah kembali sebagai Ketua Pariwisata di periode 2022-2027. Tentu ini sebuah amanah serada yang kita akan dilaksanakan dengan Haji Gowanom sebagai Ketua Haruman Walaupun. Tentu nanti dukungan dari Bapak Ibu Sami, Bapak Sami sangat penting, karena kita bekerja kami tidak bisa sendiri, tentu akan memerlukan sinergi dan juga komunikasi dan juga dukungan dari Bapak Sami. Tidak terbayangkan ini yang sebenarnya 5 tahun sambung sarang-sarang kami uyum di Banten, dan karena urusan seperti ini tentu ini adalah satu kehormatan jadi yang untuk iring kembali sama-sama kita tanya dan juga dalam melakukan pembinaan kepada wanita di Provinsi Banten. Jadi sekali lagi terima kasih, apresiasi setelah ini karena memberi kepercayaan dan juga tanggung jawab tugas. Karena selama 5 tahun lalu tentu masih banyak kekurangan, tidak sempurna apa yang kami laksanakan. Tentu 5 tahun ke depan bagaimana pelaksanaan tugas di dalam bidang keagamaan dan juga kemasyarakatan sesuai tugas pokok dan fungsi dari Parisade, untuk ini kita jalankan sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran dari Parisade yang telah ditetapkan dalam masa 2012. Kira ini sama-sama kita lakukan. Yang berikut tentu apa yang dihasilkan rekomendasi tadi dan hasil program kerja terus semua dari Komisi A, Komisi B, dari Komisi A Program Kerja dan Komisi B di rekomendasi yang tentu menghasilkan program dan rekomendasi yang menurutnya masih tidak berukur. Artinya apa yang dihasilkan adalah sesuatu yang memang menjadi kehendak aspirasi dari umat yang memang harus kita jalankan. Jadi dari bottom-up apa yang muncul yang diserap oleh Bapak Ibu semua peserta tersebut itu telah mengerucut menjadi sebuah keputusan yang mesti kita jalankan selama 5 tahun ke depan. Di mana kalau yang amati tadi dalam kapilar grand design itu adalah bagaimana di sisi program kerjanya ini ada 31. Jadi kalau dibagi 5 tahun berarti 31 dibagi 5 tahun dibagi 31 kita kira-kira. Jadi 6 program masih jalan tiap tahunnya. Kemudian komisi B-nya itu ada 12 rekomendasi yang harus dilaksanakan. Jadi si Gonok kita siap nih menjalankan apa yang telah menjadi amanah dari 21. Thank you.
Oke, kami siap melaksanakan itu, Bapak Ibu, dan perahunya jangan kita makir. Kalau banyak di situ, nanti kalau banyak bisa tenggelam. Yang tenggelam kita bersama-sama, karena kita artinya bahwa ini kita menuju buat ke satu pulau yang kita dengaki sampai pada tujuan kita bersama di dalam visi dan misi dari Parisade. Itu di dalam itu pada visi pengusaha menjaga daya cari kita jadi sama-sama kita wujudkan. Partai terlalu serius sedikit yang akan kantor sini. Partai kalah dengan kajian biasanya. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Salam Pancasila.